anak muda umur 18 tahun, tahu ciri anak 18 tahun? Dia selalu mengikut gaya orang lain. Itu ciri anak 18 tahun. Maka jangan heran kalau nampak anak umur 18 tahun, rambut macam durian. Warna 3, merah, kuning, kelabu. Anting-anting 12. Telinga 3, kiri 3, di atas 2, di hidung 1, bibir 1. Nengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang ngilu. Mak-mak telinganya lubangnya kecil, dia besar, masuk kelingking. Anak apa namanya tu? Anak Fang. Siapa nama ayah kau? Fang. Patut disebut anak Fang. Kalau jumpa, dulu anak-anak kalau jumpa, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Tuan Guru. Anak Fang dah? Metal. Itu ciri anak 18, selalu mengikut gaya orang lain. Oleh sebab itu maka ikutlah gaya yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, cobalah tengok gaya-gaya anak Batam. Gayanya semua gaya-gaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pakai topi. Kenapa Kiai Asep pakai sorban? Kenapa pakai sorban? Karena Nabi Muhammad pakai sorban. Ustaz Somad kenapa tak pakai sorban? Saya kepanasan. Sedang peci saya berlubang di atas. Beliau mengikut gaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ustaz kita pakai jubah? Karena Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa pakai baju putih? Karena Nabi Muhammad pakai baju putih. Kenapa Ustaz Umar minta berjenggot? Karena Nabi Muhammad berjenggot. Ustaz Somad? Jangan berkelahi gara-gara jenggot. Yang sudah berjenggot, alhamdulillah. Yang belum, beli kemiri, gosok-gosok. Berkelahi gara-gara jenggot. Kata yang tak berjenggot, mengejek yang berjenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing. Kata yang berjenggot, marah. Aku kambing, kau anjing. Tumpah darah. Oleh sebab itu, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah. Setelah selesai acara baru dikasih tahu yang punya drone, Ustaz, kameranya mengarah ke sana. Awak sangka kan? Masuk pergi jam. Ambil gambar dari atas, 4 sudut, tunjukkan ke seluruh dunia, begini orang Batam pengajian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kalau begitu bunyi takbirnya anak muda itu. Allahu Akbar. Allahu Kalau orang tua mana bisa kuat macam ini? Masal dalam Allah 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 3 kali mati. Ciri sifat anak muda yang pertama, selalu mengikuti gaya orang. Dulu gaya celana cut brai. Tahu cut brai? Lebar ke bawah. Macam gaya Elvis Presley, lebar. Sudah itu berubah kuncup. Kucing. Saya menengok kucing. Ini pakai oli masuknya. Apa ini? Kota infa. Kenapa tiba-tiba ada kota naik? Kalau menyebarkan kotak infak, bagus sebarkan ke atas, karena di sinilah ikan yang besar-besar. Bagus. Ikan hiu. Coba jalankan. Kalau bisa jangan sekali, dua kali. Dua kali. Coba sini. Datang pula cemas awak dah mendekat ke sini.
Ustaz tu yang Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Ceramah aja. Bersedekahlah. Bersedekahlah. Pas giliran dia tak mampu. Kok tahu ada kotak tadi saya tinggal kenam. Ini panitia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Inilah ceramah yang paling menyakitkan. Masyarakat ini kalau lewat kota responnya tiga. Yang pertama silakan, silakan, silakan. Yang kedua pura-pura mengantuk, usah nampak. Masalah udah lewat, itu gak ada. Dia tak tahu kotak itu lima. Alhamdulillah. Kesana sudah kotak, belum? Sudah. Kuat dia bilang udah. Takut dia kotak itu datang lagi. Bisa kali, Pak. Apa yang bisa? Kalau menyebar kota, mana yang lebih sering? Ke sini atau ke sini? Di atas. Di atas. Jangan di atas. Sini. Ini yang mencari duit, tapi dompet ini yang megang. Banyak-banyak di sini. Insyaallah. Ustaz kenapa tegak di sini? Ini perbatasan. Jadi sama bagi adil. Nanti kalau saya tegak di sini, apa katanya? Ah, gatal Ustaz. Nengok perempuan aja. Tegak saya, jadi sebuah salah jadi Ustaz. Jadi ini banyak tekanan ke saya. Suluhnya awak mencawap pres. Nah, ciri anak muda, sudah tinggalkan dulu. Ciri anak muda yang pertama selalu mengikuti gaya-gaya. Coba lihat tengok. Udah tahu orang Indonesia warna kulitnya dua. Warna kulit orang Indonesia dua, sawo matang dan sawo. Yang ditonton sinetron Korea. Akhirnya tahulah orang Korea, macam telur ayam dikupas. Putih. Dipakailah bedak Kelly 3 inci. Oh. Muka putih, tangan hitam. Putih. Mau nengok muka dia, ingat awak tepung terigu. Membuat bakwan aja rasa. Dipakai. Mau nengok orang barat, mata biru. Oh, dibeli pula lensa kontak. Dipakai. Rupanya salah pasang, dibeli warna merah. Macam ikan busuk lah. Buat ya. Oleh sebab itu, jangan ikut-ikut ikut gaya. Tengok orang barat rambut pirang, dipirangkan pula. Tengok orang barat kulit putih, diputihkan pula. Tengok orang barat celana kuyak, dikuyakkan pula. Orang barat celana kuyak, lutut kuyak, lutut celana kuyak, lutut putih. Awak enggak hitam bekulis. Tapi malam ni kita bangga. Cobalah tengok anak-anak kita pakai peci, pakai sorban, pakai baju putih, pakai kain sarung, walaupun tetap pakai celana dalam. Oleh sebab itu maka ibu-ibu yang punya anak gadis, carilah yang soleh, soleh macam yang ada di depan. Amin. Yang ketawa itu yang belum nikah, bukan yang mudah. Yang mudah pula semangat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ciri anak umur 18 atas nama Nadib laki-laki 7 tahun di tenda depan. Mana tenda depan? Sini. Di tenda itu ada anak kecil namanya Nadib. Sini nak, sini. Anak ini hilang. Sini, bawa kemari. Bagi ibu bapak yang kehilangan anak, ini ada anak namanya Nadib, laki-laki umur 7 tahun.
Kalau sampai habis acara tak ada yang mengambil, saya yang bawa. Dah. Kalau anak hilang tuh biasa, asal jangan bini lah. Ah, kacau. Kacau tuh. Sampai mana tadi pembahasan kita? Saya udah cerita ini hilang bahan saya. Anak umur 18 selalu mengikuti gaya-gaya. Maka kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Mohon maaf kalau ada kebetulan namanya sama hasanah. Dah, ini yang pertama. Jadi malam ini Ustaz ceramah sampai yang keberapa? Biasa, saya ceramah tak lebih tak kurang 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nanti asal sampai 60 menit, keluarkan kertas pertanyaan, kita jawab. Habis itu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, ciri anak umur 18 tahun, darah bergejolak, hawa nafsu sedang. Itu beda 18 sama 81. 81 itu lho. Tapi kalau 18 sudah. Oleh sebab itu anak umur 18 ini bergelora. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi malam? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Perpat 18 tahun. Ciri 18 yang pertama mengikut-ikut gaya orang. Jadi Ustaz Somad ini ikut gaya siapa ini? Ini gaya saya. This is my style. Saya tak ada ikut-ikut gaya orang. Peci saya pakai. Kemudian saya pakai baju. Biasa baju saya putih. Di mana-mana baju putih. Datang orang Batam. Kasihan Ustaz itu bajunya putih terus. Kita kasih warna-warna sikit. Muka satu, belakang satu. Memang Batam yang ngasih sorban dikasih pula oleh perpat. Kenapa sorbannya bendera warna Palestina? Supaya setiap menengok ini ingat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa apa Masjidil Haram? Masjidil Aqsa. Salah sikit tak apa. Memang kalau kurang minum tak konsentrasi. Ustaz kenapa pakai celana? Kenapa tak pakai kain? Ini jamaah ramai. Ramai. Pengawalan kurang. Takut saya diserbu jamaah. Kalau gini kan cepat lari. Kalau kain, ya kalau ditariknya sorban. Kalau kain itu tarik. Itu maka saya bercelana panjang. Gaya. Kenapa Ustaz pakai sepatu? Ini sepatu sekaligus sendal. Di belakang nampak tuh men. Ringan ini, suka saya kulit ringan. Udah, berlubang mukanya, supaya jangan masuk angin. Ini gaya saya, siapa yang mau ikut silakan. Tak ikut tak apa-apa. Tapi anak-anak muda tak mau ikut gaya. Dia mau ikut gaya Ustaz Hanan At-Taki. Masya Allah. Pakai topi macam Bob Marley. No woman no cry. Tapi beliau tidak, yang keluar dari mulutnya bukan lagu nyanyi, tapi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Jadi banyak orang ikut gaya-gaya Ustaz. Bagus, tak apa-apa. Saya tak mau lah ikut gaya Ustaz Somad, kurus mau mati. Tak apa, saya tak marah. Itu hak anda. Nah, yang kedua sifat anak umur 18 tahun, nafsunya bergelora. Tapi ada pula anak umur 18 tahun ni, kalau nampaknya anak gadis, cuek aja dia. Nampak anak gadis, macam-macam tak tahu. Nampak anak lajang, baru dia mau. Itu homo itu. Sudah diajarkan dalam Islam bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dia tidak. Kata dia Adam dan Anto. Mohon maaf kalau kebetulan nama ada. Tak bisa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada di antara kawan kita yang umur 18 tahun kurang berselera menengok perempuan, itu mesti diobati. Karena dia kena penyakit LGBT. Lesbi, gay, biseksual,
transgender. Itu bahasa terlalu dikeren-kerenkan. Sehingga orang kalau kena itu, kenapa dia LGBT? Padahal namanya paling jelek, paling buruk. Saya malu mau mengucapkannya sini. Tapi kalau janji boleh diucapkan, saya ucapkan. Boleh diucapkan? Janji jangan hina, jangan ejek saya ya. Boleh saya ucapkan nama yang cocok untuk orang ini? Boleh? Pencinta lubang ciri. Menyebutkannya saja mau muntah gitu. Jadi kalau ada nanti buat perpat membuat program, nama programnya Be a Man. Jadilah laki-laki yang perkasa. Ambil itu. Daftarkan diri Anda Be a Man. Tapi gambar saya pula dibuat. Delete nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini penyakit luar biasa. Penyebaran HIV/AIDS yang tak ada obatnya ini. Nah, jadi Pak Ustaz, kami yang hawa nafsu bergelora ini bagaimana caranya Pak Ustaz mengatasinya? Banyak-banyak puasa sunnah. Besok hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad. Yang sebut Minggu. Ahad, Minggu itu artinya Domingo, hari menyembah Yesus Kristus. Sedangkan kita Islam. Lalu kemudian hari Senin, puasa Senin 8 hari. Senin, Kamis. Kalian mahasiswa, kalau puasa Senin, Kamis, bagus. Paling tidak hemat lontong 8 kali hilang. Lontong berapa sekarang sepiring? 10 ribu, 80. Tak mungkin tak makan lontong makan siang. Siang delete juga, makan malam. Oh banyak itu. Bisa nabung untuk kawin. Tapi yang paling bagus lagi puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sebulan bisa menghemat 15 hari. Jadi kalau kami puasa sunat, hilang nafsu kami Pak Ustaz. Nafsu ada. Nafsu tetap ada. Tenaga tak ada. Lemas. Datang kawan, bro, ada cewek cantik, tak nampak lagi. Aku dah berkunang-kunang. Itu yang pakai jilbab merah, macam semangka aja nampak lagi. Jadi bagus kalian banyak-banyak puasa sunnah. Olahraga Pak Ustaz, olahraga mantap. Futsal, mahal. Bayar futsal berapa satu jam? Berkuda Pak Ustaz, mahal. Berapa bayar kuda satu jam? Memanah Pak Ustaz, manah mahal. Saya busur ada di rumah, 2 biji. Harga busur itu 1 juta. Banyak duit Pak Ustaz. Nah, mereknya Casio, kasih orang. Jadi kalau kalian mau memanah, bagus. Memanah, berkuda. Yang paling mantap lagi, berkuda sambil memanah. Tak kemana-mana pergi anak panah. Memanah mahal, berkuda mahal, main futsal mahal. Apalah yang paling murah Pak Ustaz? Berenang. Kolam renang? Di Batam tak perlu kolam renang. Pergi ke jembatan Barelang. Pergi sana besok. Kabarnya banyak yang tak sampai ke bawah, napas sudah hilang. Kalau di situ berenang, semalam saya ambil gambar nampak speedboat dari bawah, saya rekam. Tengok bawah. Oh, kalau di sini berenang, bukan cuma hawa nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Oleh sebab itu maka rajin-rajin olahraga. Ustaz Somad rajin olahraga, ya. Main bola juga Ustaz. Dulu waktu di Mesir kami main bola. Main bola, main macam-macam lah. Pokoknya jangan sekarang aja jarang olahraga. Sekarang berceramah, tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi anak-anak muda ini hawa nafsu ini harus dikendalikan. Jangan kalian dekat-dekat dengan perempuan. Itu makanya dipasang pagar besi. Perempuan semua, tak ada laki-laki. Mana ada laki-laki? Sikit-sikit tak apa. Kenapa ini dipasang pagar besi brikade ini? Sana anak 18 tahun tak boleh dekat dengan anak perempuan. Mau menerkam aja bawaan. Oleh sebab itu maka jangan. Ustaz,
saya mau pacaran boleh, jangan. Kalian yang umur 18 ini serius aja dulu belajar, belajar, belajar. 18 tahun kelas 3 SMA, S1 22 tahun, S2 27 tahun, S3 29 tahun, doktor kalian, pakai mobil mewah kalian, punya apartemen kalian, 3 truk perempuan ngejar-ngejar kalian. Sapi kurban tuh Pak Ustaz. Tidak ada pacaran-pacaran. Yang pacaran-pacaran, apa itu pacaran-pacaran? Ustaz Soman tuh pandai ceramah aja itu, jangan pacaran. Jangan-jangan dia dulu waktu di Mesir pacaran. 4 tahun saya di Kairo, 2008, 2009, 98 berangkat, 2002 pulang, tak ada pacaran. Yakin Ustaz tak ada pacaran. 4 tahun di Mesir, demi Allah tak ada pacaran. Kenapa? Tak ada apa. Mahasiswa Indonesia 2400, laki-laki 2100, perempuan 300. Persaingan ketat. Dengan orang Mesir, Pak Ustaz, orang Mesir tak mau sama kita. Orang Mesir tak mau, orang Mesir tuh hidung mancung, rambut ikal, pirang, mata biru, kulit putih. Nama kita mana dia mau? Kita PKI. Pendek, kecil, hitam. Hitam. Tengoknya orang Indonesia. Oleh sebab itu maka belajar kalian baik-baik. Setelah kalian belajar, 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 berhasil, jangankan lajang, udah punya anak pun kalian dikejar orang. Tengok komen-komen di YouTube saya itu. Ustaz, jadikan yang kedua dong. Saya bukan ngada-ngada. Pernah baca komennya kan? Nanti saya tunjuk. Pokoknya kalian sekolah aja yang serius, belajar, belajar, belajar. Kalau sudah tamat, Ustaz Somad, ya, saya yang kemarin mendengar ceramah Ustaz, kata Ustaz kalau sudah tamat kuliah dapat, mana tak dapat juga, nanti ku carikan. Insya Allah, bawa sama Ustaz Asep, biar dipinangkan sama Ustaz Asep, ceramah jamaahnya banyak. Saya waktu acara di Jabal Arafah tuh saya tengok, suatu masjid tuh perempuan semua. Tapi mak-mak. Jangan lupa, emak itu kan ada anak gadisnya. Iya kan? Nah, nanti dikenalkan Ustaz Asep. Kumaha itu damang. Jadi dikenalkannya. Ini bu, ini anak yang soleh, bagus. Ustaz Somad, dia tak mau nerima saya Pak Ustaz. Jangan datang sendiri. Inilah salahnya anak muda nih. Petantang petenteng datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum Pak. Boleh kupinang anak bapak? Apa yang kau bawa? Segenggam cinta dan harapan. Makanlah cinta itu. Kalau datang ke rumah mereka, bawalah kiai. Coba bawa Bang Dr. Hardi. Bawa. Siapa ini? Senator. Tentu dia, bapak, ini ada anak yang direkom, diterima. Maka diterimanya. Bawa ketua perpat. Terima. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterimain nanti. Pokoknya kalian belajar aja, belajar, 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 berhasil. Nanti insya Allah, tak usah kalian pikirkan. Ustaz Somad, saya mahasiswa Ustaz dulu. Mantap, sudah tamat kuliah, hebat. Sudah kerja apa Ustaz? Alhamdulillah. Belum nikah apa Ustaz? Nauzubillah. Apa lagi yang kau cari? Dulu kata Ustaz kan perempuan yang mau dinikah itu sifatnya 4. Cantik, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Orangnya pula cantik, bangsawan, taat beragama, kaya raya. Ada tak yang bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, apa ku kasih ke kau? Bagus ku kasih kepada yang lain, bukan untuk saya. Kalau ngambil gambar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gini, ambil gambar gini. Ini artinya bertauhidkan Allah. Baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan jangan foto sendiri. Jangan selfie sendiri di-upload di internet. Ini ambil sendiri. Habis itu masuk ke internet.
diambil sama orang, lalu setelah itu dimodelnya. Sekarang ada itu alat yang bisa membuat orang berbaju menjadi tak berbaju. Oh, itu bahaya sekali. Oleh sebab itu jangan kalian foto sendiri. Yang sudah mengupload fotonya di FB, buang. Janji? Kurang kuat sedikit. Janji? Ya, jangan ada dusta di antara kita. Bisa tak agak jauh sedikit? Besi aja patuh sama saya. Apa ibu yang dibilang macam-macam orang sama kita, dia tak tahu besi pun bisa kita suruh. Nah, oleh sebab itu maka yang kedua ini, yang pertama tadi ciri anak 18 tahun meniru gaya, lalu kemudian anak 18 tahun tadi cirinya adalah dia hawa nafsunya sedang bergejolak. Maka jangan dipancing-pancing. Ustaz, kami mendengar lagu boleh? Boleh. Ya asyikal Mustafa, abasyir binailil muna. Baik, tak salah. Tadi waktu saya kemari, ini grup nasyid, hadrah. Bagus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala abika khairil khalqi kullihim. Baik, tak salah. Tapi kalau lagu-lagu yang maksiat, tak usah lah. Lagu apa? Kiam racun. Lagu apa? Cinta satu malam. Lagu apa? Kabigachi kabiga. Lagu apa? Macam-macam, tak boleh. Tapi cuba tengok, nanti kalau ada acara pesta nikah, undang grup ini. Apa nama grupnya? Hah? Gempar? Oh, gempar? Ini kadang jilbab panjang, ikut pengajian, rajin tabligh akbar. Tapi begitu acara nikah, keyboard tunggal. Penyanyi tadi tingginya 160 cm. Kainnya 100. Ditutup ke atas, terbuka ke bawah. Tarik ke bawah, tuh buka atas. Diundanglah Ustaz Somad. Ustaz, anak kami mau nikah, nanti datang ya. Ya, begitu saya datang, turun dari kendaraan, langsung disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejar. Mana saya mau datang? Naik saya, balik pulang saya. Sampai hati Ustaz ya, anak kami nikah kemarin, tak mau Ustaz datang. Saya datang. Kenapa tak masuk? Daripada jatuh bangun, bagus saya pulang. Rok panjang. Panjang rok gua. Resleting belum dipasang. Oh, terbuka ke atas. Nong ditengok dosa. Tak ditengok dia dari tadi membuka. Daripada saya berdosa, bagus saya pulang. Nah, jadi coba diundang nasyid hadrah. Selamat mata kita, betul? Ibu pun sama suami undangan tenang. Kenapa? Mereka baca selawat. Baca selawat. Tapi kalau sudah keyboard tunggal, ibu itu pun merungut aja lah. Sambil menyenggol pang. Abang, jangan cengok itu. Abang itu pun asik menengok itu. Kenapa? Kalau menengok yang di pentas itu, meniti air liur. Menengok yang di sebelahnya, meniti air mata. Akhirnya balik dari situ, bini itu pun ingin pula macam artis. Artis itu umur 18, bini umur 38, 48, 58, paksa dinaikkan balik. Bulu mata berserak-serak dah. Dulu waktu baru nikah ya, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, rambut bak mayang terurai, pipi bak pau dilayang. Tapi begitu anak lahir dua, macam semangka hampir busuk. Dipasang lipstick, waktu di kaca tu nampak dia lekat. Waktu di kaca, waktu di kaca tu nampak dia lekat. Nah, begitu dilepaskan, turun ke bawah. La ilaha illallah. Tadi waktu tempat undangan tuh artis pakai baju you can see.
Wah, sampai ke rumah dipasang pula, you can see. Kadang kita yang menengok malu. Bukan dia malu, awak menengok malu.